Apakah layar saya sudah kelihatan? Oke. Udah ya. Oke, kemarin kan terakhir halaman 5.22 nomor 8. Ini saya review sebentar untuk yang nomor 7. Jadi soalnya kemarin itu tentang sistem pekerjaan atau order ya. Jadi ada pesanan 1.000 undangan. Nah, pesanan 1.000 undangan ya, kemudian harga yang disepakati dengan konsumen ya adalah 5 juta, yaitu jadi penjualannya 5 juta yang diterima oleh perusahaan. Kemudian diketahui beberapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku ya, kemudian biaya yang digunakan untuk menggunakan bahan baku ya. Jadi pembelian itu hanya biasanya dia berapa bahan baku yang dibeli untuk keperluan order tersebut ya. Tapi di sini ternyata diketahui bahwa penggunaan bahan bakunya lebih sedikit daripada jumlah bahan baku yang dibeli gitu ya. Jadi kalau yang dibeli bahan baku totalnya itu Rp3.500.000, tapi yang digunakan ternyata hanya Rp2.125.000. Nah, kemudian biaya tenaga kerja di sini ada 55 jam kerja ya, yang dimana tarif per jamnya itu adalah Rp7.500, sehingga untuk 55 jam ini biaya yang dikeluarkan adalah Rp412.500. Kemudian ada biaya overhead, ini aktual diberitahu, jadi yang terjadi itu Rp350.000. Sedangkan tarif overhead yang telah ditetapkan sebelumnya, yang diestimasi pada awal sebelum pekerjaan itu dilakukan, itu adalah estimasinya 80% dari kos tenaga kerja langsung. Itu ya. Jadi untuk nomor 7 itu yang ditanya adalah kos produksi. Jadi kos produksi itu semua elemen kos itu kita jumlahkan. Jadi gampang ya, tinggal kos bahan baku yang digunakan itu kan Rp2.125.000, kemudian tenaga kerja langsung Rp412.500, dan kos overhead itu adalah 80% kali Rp412.500. Ya, karena tarifnya itu adalah 80% ditetapkan sebagai estimasi gitu. Nah, totalnya ini adalah Rp2.867.500. Kemudian nomor 8, karena ternyata yang terjadi untuk cost overhead ya, cost overhead itu dia aktualnya adalah Rp350.000, sedangkan overhead pabrik dibebankan yang tadi 80% kali Rp412.500 ya. Yang ini overhead pabrik dibebankannya itu adalah Rp330.000 ya. Nah, ternyata ada selisih ya. Selisih yang terjadi itu adalah yang mana nih, A, B, C atau D ya. Jadi kalau di sini yang lebih kecil itu kan overhead pabrik dibebankan, bukan overhead pabrik aktual. Berarti overhead pabrik dibebankan ini kurang ya. Berarti jawabannya B, terbeban kurang. Atau D, terbeban kurang. Tapi kita lihat di sini 350.000 kurang 330.000 adalah 20.000. Berarti jawabannya B, terbeban kurang Rp20.000 ya. Nah, kemudian yang nomor 9 kita lanjutkan. Terima kasih.
Nomor 9 yang ditanya itu adalah berapa besaran kos produk terjual yang akan dicatat ya pada saat produk diserahkan pada Tuan Budiman. Perusahaan memiliki kebijakan untuk membebankan selisih overhead pada kos produk terjual. Nah, berarti yang ditanya itu adalah kos produk terjual. Itu rumusnya seharusnya kos produksi, kemudian, nah, untuk nomor 9 ini, kos produk terjual itu kan seharusnya sama dengan kos produksi. Karena kos produksi ini, semua barang yang kita produksi itu, yaitu 1.000 lembar undangan, akan kita berikan semua ke pelanggan, ya. Berarti ini tidak usah kita kurangi dengan PDP akhir, PDP awal, karena kita tahu bahwa untuk sistem kos pekerjaan ini, dia akan mulai melakukan produksi ketika pesanan itu datang. Tidak seperti sistem perusahaan yang memiliki sistem kos proses, ya. Jadi secara continuous terus-menerus, sehingga biasanya dia ada PDP akhir, kemudian ada PDP awal juga. Namun untuk sistem kos pesanan ini tidak ada istilah yang namanya PDP akhir dan PDP awal. Ketika kita membuat pesanan itu, semuanya itu akan didorong ke konsumen. Jadi tidak akan ada yang kita sisakan lagi, karena memang pesanannya 1.000, kita biasanya memproduksinya juga 1.000. Makanya itu perbedaannya sistem kos pesanan dengan sistem kos proses, biasanya seperti itu. Sehingga kos produk terjual di sini biasanya langsung sama dengan kos produksi. Nah, tetapi di sini kita tahu bahwa kos produksi estimasinya adalah yang nomor 7. Itu adalah 2.867.500. Tetapi kita tahu bahwa overhead yang kita gunakan karena kita masih estimasi, ya. Karena ketika kita deal sama pelanggan, ya, itu biasanya harga itu kita tentukan di awal. Sehingga untuk harga yang kita tentukan di awal, kita tidak bisa menentukan cost overhead, sehingga kita menggunakan yang namanya tarif. Nah, kemudian di akhir periode pastinya, ya, biasanya itu overhead itu pasti tarif dengan aktual itu akan berbeda, karena tidak sangat jarang apa yang kita estimasi itu benar-benar terjadi gitu ya. Biasanya ada perbedaannya, entah itu besar atau entah itu kecil gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk nomor 9 kata kuncinya adalah untuk kos produk terjual yang akan dicatat pada produk diserahkan. Tentunya kita sudah tahu bahwa di akhir periode, di akhir produksi itu kita sudah tahu overhead yang kita keluarkan itu berapa gitu. Sehingga di sini harus kita sesuaikan dengan yang aktual yang terjadi di lapangan. Sehingga kita tahu bahwa kos produksi yang kita cari di nomor 7 itu tarif itu lebih kecil daripada yang aktual, ya. Overhead pabrik dibebankannya lebih kecil daripada overhead pabrik aktual. Lebih kecilnya itu adalah 20.000. Di nomor 8 kita tahu bahwa overhead pabrik dibebankan itu kurang 20.000 dari yang aktual. Sehingga untuk nomor 9 ini kos produk terjual harus kita tambahkan 20.000. Gitu ya. Sehingga 2.867.500 ditambah 20.000 itu adalah 2.887.500. Jadi yang B. Ya, itu nomor 9.
Kemudian kita lanjut nomor 10 ya. Jadi yang ditanyakan yang nomor 10 adalah berapakah profit yang dihasilkan dari pekerjaan nomor 2012? Jadi yang 1.000 undangan tadi, apabila biaya administrasi dan penjualannya sebesar 210.000. Kalau ini lebih gampang ya. Jadi kita tahu bahwa profit itu adalah ya penjualan dikurangi cost produk terjual dikurangi biaya administrasi dan penjualan. Nah, penjualannya itu kita tahu bahwa deal-nya itu harganya 5 juta. Cost produk terjual itu kita lihat yang nomor 9 ya. 2.887.500. Kemudian biaya administrasi diketahui di soal nomor 10 adalah 210.000. Jadi hasilnya 1.902.500. Itu yang D. Ada pertanyaan? Rp330.000. Oke. Jadi oke, saya jelaskan ya. Tadi kan overhead pabrik aktual kan jelas ya 350.000. Overhead pabrik dibebankan itu adalah dari tarif. Jadi tarifnya itu kan 80% dari cost tenaga kerja langsung kan. Cost tenaga kerja langsung itu adalah 412.500. Tuh. Sehingga 350.000 dikurangi 80% kali 412.500 itu adalah 330.000 gitu. Jadi 330.000 itu adalah dari tarif ya. Tarif overhead dikalikan dengan kos tenaga kerja langsung karena di soal itu diketahui bahwa untuk tarif overhead sebesar 80% itu basisnya adalah basis kos tenaga kerja langsung ya. Udah jelas? Iya, oke, lanjut ya. Kita lihat sekarang, iya sama-sama. Kita lihat sekarang halaman 5.35 nomor 9 ya. Nah, soalnya itu ada di halaman 5.34. Jadi, di paling bawah ya soalnya. PT Gaga Perkasa mulai memproduksi pekerjaan nomor 4. Jumlah unit yang diproduksi itu adalah 1.350. Kemudian dari jumlah unit yang diproduksi diketahui hanya 1.305 yang berhasil diproduksi dengan baik. Berarti di sini untuk produk yang... Nah, kita lanjutkan dulu. Sedangkan sisanya terkategori sebagai produk rusak. Berarti kita tahu di sini bahwa produk rusak itu adalah 1.350 unit dikurangi 1.305 unit karena hanya 1.305 unit yang dapat diproduksi dengan baik ya. Berarti kita di sini ada 45
produk rusak, kan? Nah, kemudian kos produk rusak itu adalah Rp 60.000 per unit. Kemudian nilai sisa dari produk rusak itu adalah 12.000 per unit. Jadi seperti kita ketahui dari sebelumnya bahwa untuk produk rusak ini dia tidak bisa diperbaiki lagi. Sehingga cara paling tepat untuk kita bisa mendapatkan keuntungan itu dengan menjual tapi dengan biaya yang dengan harga yang lebih murah gitu ya. Nah, di sini harga penjualannya mungkin ya adalah Rp12.000 per unit gitu. Jadi nilai sisanya di situ istilahnya. Nah, kemudian diketahui juga bahwa batas toleransi produk rusak normal adalah 20 unit. Berarti di sini kita punya produk rusak abnormal sebanyak 25 unit gitu ya, karena total produk rusak kita ada 45 unit. Nah, kemudian yang nomor 9, jurnal yang dibutuhkan jika produk rusak normal dibebankan pada keseluruhan pekerjaan adalah, kalau merujuk ke halaman 5.26, kita tahu bahwa untuk jurnal itu ya, jurnal produk rusak normal ya itu mana nih? Nah, ini bisa ada dua cara ya untuk produk rusak normal itu. Yang pertama dialokasikan pada seluruh pekerjaan atau dialokasikan pada pekerjaan tertentu gitu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa ya yang D dulu nih, yang pilihan D itu udah pasti salah. Kenapa? Karena dia untuk produk rusak normal, segala sesuatu yang bukan abnormal itu dia tidak pakai rugi dari biasanya gitu ya, akunnya itu tidak seperti itu. Jadi antara dia pakai overhead ya atau dia langsung dialokasikan pada pekerjaan itu. Jadi ya. Nah, berarti D itu udah pasti salah karena ada rugi dari produk rusak abnormal sehingga padahal kita produk rusaknya ini yang ditanya itu yang normal. Berarti D udah pasti salah. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Untuk halaman 5.26 kita tahu bahwa kalau misalnya ingin mengalokasikan si biaya produk rusak normal ini ke overhead pabrik, kita tahu bahwa di sini akunnya adalah overhead pabrik kendali ya. Overhead pabrik kendali bukan overhead pabrik dibebankan. Berarti B itu sudah pasti salah ya. Jadi B dan D itu udah dibuang. Jadi pilihannya tinggal A dan C ya. A dan C. A dan C itu perbedaannya hanya di hanya di nominalnya saja ya. Untuk produk rusak itu dia yang A itu adalah 240.000. Kalau yang C itu dia 960.000. Nah, kita lihat ya. Untuk di halaman 5.26 kita tahu bahwa untuk akun produk rusak itu dia adalah berdasarkan nilai sisa. Sehingga mari kita lihat untuk nilai sisa produk rusak normal ya. Kita tahu nilai sisanya itu adalah Rp 12.000 ya per unit. Kemudian kita punya produk rusak normal itu adalah 20 unit. Berarti nilai sisanya adalah seharusnya 240.000 ya. Sehingga yang B tadi yang mana? Yang C itu udah pasti salah karena untuk akun produk rusak itu adalah berdasarkan nilai sisa sehingga di situ seharusnya 240.000. Nah, kemudian overhead pabrik kendali itu nominalnya adalah
biaya yang sudah kita keluarkan sia-sia untuk memproduksi si produk rusak tersebut dikurangi dengan nilai sisanya gitu ya. Istilahnya kalau misalnya harga produk rusak itu dia 60.000, cost produk rusak itu Rp60.000, kemudian saat si produk rusak ini dapat terjual 12.000, berarti kita rugi 48.000. Nah, berarti rugi 48.000 ini akan masuk ke overhead pabrik kendali, tapi yang 48.000 itu kan masih per unit. Jadi harus kita kalikan dengan berapa unit yang rusak normal itu. Berarti 48.000 ini harus kita kalikan 20 gitu ya. Ya. Jadi 48.000 dikali 20 itu adalah 960.000. Sehingga overhead pabrik kendali di sini adalah 960.000. Nah, yang bawahnya itu adalah produk dalam proses pekerjaan nomor 4 kan. Jadi di situ dia tulisnya nomor 4. Sehingga diambil dari diambil dari produk dalam proses pekerjaan nomor 4 itu adalah sebesar nilai yang tadi kita tambahkan. Jadi 240.000 tambah 960.000 itu adalah 1.200.000. Nah, ini untuk nomor 9. Nah, kemudian yang nomor 10, pertanyaannya adalah jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat produk rusak abnormal. Nah, sekarang kita beralih ke produk rusak abnormal. Diketahui bahwa biasanya untuk produk rusak abnormal nanti akunnya itu adalah selalu rugi dari produk rusak abnormal. Sehingga kalau tidak ada kata-kata itu sudah pasti salah. A, B, C itu sudah pasti salah semuanya. Karena untuk yang abnormal, dia akan selalu akunnya namanya adalah rugi dari produk rusak abnormal. Jadi kalau misalnya kita nggak hitung pun, pilihannya A, B, C itu nggak ada rugi dari produk rusak abnormal, itu langsung D aja sebenarnya ya. Tapi hitung-hitungannya di sini ya, 300.000, 1.200.000 itu akan saya jelaskan. Jadi untuk produk rusak abnormal, kita tahu bahwa ada 25 unit. Ya, sehingga nilai 5.35 nomor 10 ya. Saya absen dulu ya kalau begitu.
Kita lanjut. Nomor 10, kita tahu nilai sisanya itu untuk produk rusak, abnormal. Sama ya, nilai sisanya 12.000 rupiah per unit. Tapi untuk produk rusak abnormal itu jumlahnya ada 25 unit. Jadi kita kalikan 25 unit. Berarti 12.000 dikali 25 itu adalah 300.000. Nah, kemudian selanjutnya rugi dari produk rusak abnormal itu nominalnya adalah sama caranya dengan overhead pabrik kendali. Jadi perbedaannya cuma di istilah akunnya aja. Karena dia untuk produk rusak abnormal, jadi akunnya itu adalah rugi dari produk rusak abnormal. Sehingga kalau caranya sama, berarti tinggal kita tahu bahwa 48.000 itu adalah rugi kita ya, kalau sudah dikurangi dengan nilai sisa yang kita dapat kalau kita menjual produk itu. Kemudian kita kalikan dengan jumlah produk rusak abnormal, yaitu 25 unit. Sehingga 48.000 dikali 25 itu adalah 1.200.000. Nah, nanti akunnya berarti produk rusak ya 300.000, kemudian rugi dari produk rusak abnormal Rp1.200.000. Yang terakhir itu diambil dari produk dalam proses pekerjaan nomor 4. Totalnya ya, berarti 300.000 ditambah 1.200.000 itu adalah 1.500.000. Kemudian modul 5 kelar ya. Saya lanjut ke modul 6. Jadi kalau ada pertanyaan soal mungkin modul 5 ada yang kurang jelas, boleh tanya saya. Sekarang kita lanjut ke halaman 6.20 ya. Itu ada soal nomor 7 sampai nomor 10. Nah, ini kita akan bahas. Soalnya sendiri ada di halaman 6.19. Informasi yang diberikan itu ada di halaman 6.19. Jadi di sini dikasih tahu ya, Departemen C. Jadi ada berapa produk yang masuk ke proses ya pada bulan September. Kemudian ada PDP awalnya yang selesainya berapa. Kemudian ada PDP akhirnya. PDP awalnya pun 0 di situ ya dikasih tahunya. PDP akhirnya ada tingkat penyelesaiannya. Kemudian ada biaya produksinya dikasih tahu untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Jadi untuk nomor 7 soalnya adalah berapa jumlah unit ekuivalen bahan baku pada PDP akhir? Kita tahu bahwa jumlah PDP akhir itu adalah 300 ya.
Kemudian tingkat penyelesaiannya itu adalah untuk bahan baku 2/3. Nah, berarti unit ekuivalennya adalah dua per tiga dikalikan dengan jumlah PDP akhirnya, gitu ya. Jadi dari soal diketahui bahwa 2/3 dari produk dalam proses akhir itu sudah menikmati cost dari bahan baku, sehingga unit ekuivalennya pun berarti 2/3 dikalikan dengan 300, ya. Di hasilnya adalah 200. Yang A. Kemudian yang nomor 8. Yang ditanya adalah unit ekuivalen untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Kita ketahui bahwa untuk tenaga kerja dan overhead itu dia masuk ke tingkat penyelesaian yang konversi, ya, berarti sama, dia sepertiga tingkat penyelesaiannya. Berarti di sini kita tinggal ganti 2/3-nya jadi sepertiga. Kemudian kalikan dengan jumlah PDP akhirnya. Itu 300. Jadi 100. Itu untuk tenaga kerja, tapi untuk overhead itu dia sama, karena tingkat penyelesaiannya itu sama. Ya, jadi jawabannya adalah B, ya. Nah, kemudian yang nomor 9, cost produksi yang dibebankan pada produk selesai itu jelas, ya. Jadi dikasih tahu di sana cost produksi total, ya, di soal itu 12.640.000. Sebentar. Ya, jadi dikasih tahu di sana bahwa di soal cost produksi total itu adalah 12.640.000. Berarti nomor 9 itu jawabannya C, cost produksi yang dibebankan pada produk selesai itu 12.640.000. Nah, kemudian yang nomor 10. Tidak ada hitung-hitungannya nomor 9. Dan nomor 10 itu kos produksi yang dibebankan pada PDP akhir. Nah, untuk PDP akhir ini kita tahu bahwa ada 300 unit, ya, produk dalam proses akhir. Tetapi untuk nomor 10 ini kita harus pisah, ya, menjadi elemen cost-nya masing-masing, karena
elemen cost masing-masing ini punya tingkat penyelesaian yang berbeda untuk PDP akhir. Jadi, pertama kita cari untuk bahan baku. Kita tahu cost per unitnya itu bisa kita cari dengan gimana? Sepertiga. Satu sepertiga yang bahan baku. Bukan, bukan seperti itu. Sepertiganya itu dari mana? Dari unit ekuivalen tenaga kerja. OPDP-nya yang sepertiga konversi kan? Bukan, bukan. Karena dia tingkat penyelesaiannya kan beda-beda, jadi kita nggak bisa ngitungnya langsung seperti itu hanya untuk yang konversi aja. Nah, jadi untuk bahan baku kita cari dulu ya cost per unitnya berapa. Nah, ini dari cost produksi. Kos produksi untuk bahan baku dibagi dengan unit ekuivalen total untuk bahan baku. Kemudian kita kalikan dengan unit ekuivalen bahan baku untuk PDP akhir. Berarti kos produksi bahan bakunya itu ya. Rp7.600.000. Kemudian unit ekuivalen total untuk bahan baku itu kan tadi kita tahu dari PDP itu bahan baku yang nomor 7 itu 200. Kemudian dari yang udah selesai itu kan 600. Jadi totalnya itu adalah 800. Nah, kemudian kita kalikan dengan unit ekuivalen yang kita cari di nomor 7 tadi, 200 kan untuk PDP akhir. Nah, ini hasilnya adalah ini baru 1.900 yaitu untuk bahan baku. Ini baru bahan baku. Kemudian untuk overhead, kurang lebih sama. Cuman ini semua berubah jadi overhead punya. Jadi untuk overhead itu dia kan cost produksinya itu adalah 800 cost overheadnya ya 840.000
rupiah. Kemudian unit ekuivalen total untuk overhead itu adalah yang sudah selesai 600 ditambah dengan unit ekuivalen PDP akhir untuk overhead yang nomor 8 tadi. Itu adalah 100. Berarti di sini 800 kita ganti 700. Karena 600 tambah 100 itu 700. Kemudian kita kalikan dengan unit ekuivalen overhead untuk PDP akhir yang kita cari di nomor 8 juga, yaitu 100. Berarti hasilnya adalah 120.000. Kemudian tenaga kerja langsung ini sama, cuman elemen cost-nya kita ganti dengan tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung itu kosnya adalah 4.200.000. Kemudian sama ya, unit ekuivalen total untuk tenaga kerja langsung itu 700 dari 600 yang sudah selesai dan 100 ya ditambah 100 untuk PDP akhir, unit ekuivalen PDP akhir untuk overhead untuk TKL, tenaga kerja langsung. Kemudian unit ekuivalen tenaga kerja langsung untuk PDP akhir itu kan 100. Jadi kita kali 100 di sini. Ini hasilnya adalah 600.000. Kemudian kalau kita jumlahkan, itu adalah 1.900.000 ditambah 120.000 ditambah 600.000. Nanti hasilnya 2.620.000. B. Ada pertanyaan? Bentar ya, saya mau ngitungnya. Nomor 9 kayaknya caranya nggak seperti itu deh. Salah deh.
Kita lanjut ya. Nomor 9, oke lah. Nanti saya selidiki lagi. Seharusnya nggak ada jawabannya itu nomor 9. Oke. Kita lanjut ke halaman 6.41. Nomor 5. Oke, jadi soalnya jika di Departemen 1, unit masuk ke proses sebanyak 95.000 unit. Dan pada akhir periode terdapat, jadi ini saya gambar dulu ya. Itu jadi ada dua departemen. Nah, ini Departemen 1. Kemudian satu lagi di bawahnya Departemen 2. Jadi di Departemen 1 unit masuk ke proses itu adalah 95.000 unit ya. Kemudian pada akhir periode terdapat PDP akhir ya. PDP akhirnya itu 23.000 unit. Kemudian yang ditanya berapakah jumlah unit yang ditransfer ke gudang produk jadi dari Departemen 2 ya. Jadi dari Departemen 2 ini ada, setelah itu gudang produk jadi. Yang ditanya itu berapa yang ditransfer ke gudang produk jadi dari Departemen 2 jika produk dalam proses di Departemen 2 adalah sebanyak 11.000. Ini produk dalam proses akhir di Departemen 2 ya. Jadi yang diketahui PDP akhir di Departemen 2 itu adalah 11.000. Nah, kita tahu bahwa untuk Departemen 1, unit yang masuk ke proses itu 95.000. Kemudian PDP akhir 23.000. Berarti unit yang ditransfer adalah 95.000 dikurangi 23.000. Jadi 72.000 ya. Ini yang ditransfer ke Departemen 2. Nah, kemudian
departemen 2. Kemudian ditransfer dari departemen 1 itu berarti 72.000. Di sini kita tulis biar jelas, kita ulang lagi. Kemudian sehingga kalau PDP akhir di departemen 2 itu adalah 11.000, berarti unit yang ditransfer ke gudang produk jadi itu adalah 72.000 dikurangi 11.000. Berarti hasilnya 61.000. Itu yang C. Nah. Itu untuk nomor 5. Kemudian kita lanjut ke nomor 7 dan 8 di halaman 6.42. Ya, itu ada soalnya di halaman 6.41 sampai 6.42. Ada informasi yang diberikan, jadi ada departemen A pemrosesan awal sama yang departemen A pemrosesan akhir gitu ya. Nah, di sini ada kos ditambahkan ke departemen. Yaitu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Itu dia dalam per unit ekuivalen ya. Jadi cost-nya udah dalam per unit ekuivalen per elemen cost ya. Kemudian yang departemen A pemrosesan akhir. Itu dia juga ada per cost per unit ekuivalen dan juga ada unit ekuivalennya untuk masing-masing elemen cost gitu. Tapi tidak ada bahan baku di sini, kenapa? Karena bahan baku itu tidak ditambahkan di departemen pemrosesan akhir ini gitu ya. Jadi tidak ada bahan baku lagi ditambahkan. Kemudian nomor 7 itu pertanyaannya, seandainya departemen A mentransfer 32.000 unit produk ke departemen B, berapakah cost transfer total dari departemen A ke departemen B? Nah, ini dikasih tahu ya, semuanya departemen A ya, tidak ada departemen B, tapi istilahnya di sini ada 32.000 unit selesai yang akan ditransfer ke departemen B. Berapa cost transferannya? Berarti kita lihat departemen paling terakhir yang pemrosesan akhir sebelum dia ditransfer ke departemen B ya. Jadi untuk mencari cost transferannya kita kalikan dengan jumlah unitnya itu yang kita transfer, dikalikan dengan dikalikan dengan cost unitnya, cost per unit. Cost unitnya ya, cost unit total. Nah, itu berarti 32.000 dikalikan dengan cost unit per unit ekuivalen itu kan ada tenaga kerja langsung sebesar 6.380 dan overhead pabrik sebesar 2.400. Kemudian ini hasilnya adalah 280.960.000. Ini yang C. Ini kita lanjut ke nomor 8.
Bentar. Bentar ya. Ini nomor 7 sama nomor 8 ini kita skip dulu ya, soalnya sepertinya soalnya ini ada yang salah. Jadi departemen A dan departemen B seharusnya di sini. Jadi departemen A itu pemrosesan awal, kemudian departemen B itu pemrosesan akhir. Nanti saya cek lagi ya. Ini kita bulatkan dulu. Nanti saya kirimin ya jawaban finalnya. Kalau ada yang salah nanti saya perbaiki. Kemudian kita lanjut dulu. Jadi sekarang ada totalnya ada berapa tadi ya? Tadi ada satu soal juga yang kita skip, yang nomor 9 halaman 6.20 itu dibulatkan dulu. Nanti saya coba saya periksa lagi. Kemudian nomor 7 dan 8 halaman 6.42 itu juga ya, sepertinya soalnya ada yang salah juga. Kemudian kita lanjut ke modul 7. Modul 7 halaman 7.9. Nah, itu ada soal latihan nomor 2 ya. Nah, itu ada tabel ya. Departemen 1 dan departemen 2. Nah, ini ada unit masuk ke proses 7.200. Kemudian yang ditransfer ke departemen 2 itu 6.500. Sehingga yang diterima dari departemen 1 itu juga 6.500. Kemudian ada informasi penambahan unit di departemen 2 itu 1.500. Kemudian ditransfer ke produk jadi 7.400. Kemudian di sana ada tanda tanya ya, itu disuruh isi ya, diminta yang pertama itu hitunglah unit produk dalam proses akhir departemen 1 dan 2 ya. Jadi untuk halaman 7.9 unit
produk dalam proses dalam proses akhir departemen satu dulu ya. Nah, itu berarti seharusnya sama dengan unit masuk ke proses dikurangi unit ditransfer ke departemen 2. Berarti kalau udah ditransfer itu kan udah selesai. Jadi itu. Jadi dikurangi unit selesai atau unit ditransfer ke departemen 2. Unit masuk ke dalam proses itu kan 7.200 untuk departemen 1 ya. Kemudian unit ditransfer ke departemen 2 itu adalah 6.500. Berarti hasilnya adalah 600. Kemudian untuk unit produk dalam proses akhir departemen 2, berarti unit diterima dari departemen 1 dikurangi unit ditransfer ke produk jadi. Intinya untuk cari unit produk dalam proses akhir itu adalah unit semua unit yang masuk ke dalam proses departemen tersebut dikurangi dengan unit yang sudah selesai yang ditransfer dari departemen tersebut ke departemen selanjutnya gitu ya. Unit diterima dari departemen 1 itu adalah 6.500. Kemudian unit ditransfer ke produk jadi itu adalah penambahan unit lagi, berarti ini kita harus tambahkan dengan penambahan unit ya. Jadi penambahan unit itu ada 1.500. Kemudian dikurangi unit ditransfer ke produk jadi itu ada 7.400. Berarti hasilnya adalah 600 ya. Yang atas itu 700 ya. Yang bawah itu 600. Ini laporan produksi udah dikasih lihat ya sama soalnya, sama latihannya. Kemudian kita lanjut ke halaman 7.11. Nomor 3 sampai dengan nomor 5 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ya, kita lanjut ya 7.11 nomor 3. Jadi nomor 3-nya ada di belakang. 7.12 ya. Nah, ini ada data produksi dan kos produksi PT Gesit pada bulan November. Jadi ada dua departemen ya, departemen A dan B ya. Untuk departemen A itu dia dikasih tahu masuk ke proses 52.000. Untuk departemen B dikasih tahu diterima dari departemen A 45.000. Kemudian produk dalam proses akhirnya 12.000. Kemudian ditransfer ke produk jadinya itu 43.000. Yang nomor 3 itu yang ditanya adalah berapa unit produk yang ditransfer dari departemen A ke departemen B. Ini yang paling gampang ya. Untuk menjawab itu kita tahu bahwa unit yang diterima dari departemen A itu 45.000. Nah, berarti itu adalah unit yang ditransfer dari departemen A ke departemen B. Jadi jawabannya gampang untuk ini. Unit ditransfer dari departemen A ke departemen B itu adalah unit yang diterima ya dari departemen diterima departemen B dari departemen A gitu. Berarti sama 45.000. Ya, jadi tinggal lihat saja. Kemudian yang nomor 4 berapakah produk dalam proses akhir departemen A? Nah, ini juga lumayan gampang. Jadi, kita tadi udah tahu ditransfer ke departemen itu, departemen B itu 45.000, masuk ke proses itu 52.000. Berarti PDP akhir di departemen A tinggal 52.000 dikurangi 45.000 yang ditransfer udah jadi itu ke departemen B. Itu hasilnya adalah 7.000 ya. Nah, nomor 5. Berapakah tambahan unit ke proses di departemen B ya? Nomor 5, sekarang kita fokus ke departemen B. Kita tahu bahwa ada diterima dari departemen A itu 45.000 dan tambahan unit produksinya kita nggak tahu. Kemudian kita tahu PDP akhir itu 12.000 dan ditransfer ke produk jadi itu 43.000. Ya. Kita tahu tadi total jumlah yang harus dipertanggungjawabkan itu kan ada 12.000 unit yang PDP akhir dan ditransfer ke produk jadi itu 43.000. Jadi totalnya harus segitu ya, biar biar balance, biar seimbang. Nah, jadi kita tahu bahwa itu cuman ada 45.000 yang ditransfer dari departemen A. Ya, berarti untuk mencari unit yang dimasukkan ke dalam proses itu dikurangin 45.000 lagi di sini. Baru kita dapat berapa sih sisanya ya yang ternyata unitnya itu dapat dari transferan baru di departemen B gitu ya. Jadi 12 tambah 43.000 itu 55.000. 55.000 dikurangi 45.000 itu adalah 10.000. Ya, hasilnya 10.000. Ya. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, lanjut ya. Halaman 7.13, nomor 6 sampai 10. Nah, ini juga ada, apa namanya, ada yang salah juga di pilihan gandanya. Nomor 10 dulu. Nomor 6, sorry. Nomor 6. Nomor 6 itu adalah, mana nih? Oh, kalau kalian lihat di tabel, nomor 6 itu ada di bawahnya 7.253 ya. Nah, kemudian yang kosong di sana ada yang digaris-garisin tapi belum dimasukin ya. Unit ditambahkan ke produksi itu adalah kita tahu dari kuantitas yang atas ya, unit ditambahkan ke produksi itu 24.330. Ya, jadi ditulis di sana, ditambahkan. Kemudian yang digaris lagi yang tidak ada isinya itu unit dan cost unit disesuaikan. Itu ada unit dan cost unit disesuaikan itu adalah pertambahan dari yang atasnya yang transfer masuk dari departemen A itu 54.000. Kemudian kita tambahkan ada bahan baku yang ditambahkan sehingga menambah jumlah unit yang ada di departemen tersebut menjadi ditambahkan 24.330. Jadi totalnya itu 54.000 ditambah 24.330 itu adalah 78.330. Nah, itu diisi, kemudian unit ekuivalen yang di garis bawah 2 itu ya, di bawah 54.000 itu juga diganti jadi 78.330 setelah penyesuaian kan. Karena ada unit lagi masuk, sehingga yang 6 itu cost unitnya itu ya, cost unitnya itu karena dia sudah disesuaikan unit ekuivalennya sehingga cost total yang 391.650.000 itu kita bagikan dengan unit ekuivalen yang baru yang sudah disesuaikan yaitu 78.330 unit. Sehingga hasilnya adalah 5.000 ya. Itu deh. Nah. Nah. Kemudian kita lanjut nomor 7. Nah, untuk menjawab nomor 7, kita juga harus mengisi baris yang kosong yang untuk kos total dipertanggungjawabkan itu ya. Itu harganya itu, kos unit totalnya itu harus berapa ya kita tambahkan. Yang paling bawah tuh yang di bagian kos dipertanggungjawabkan ya, yang ada garis 2 kosong, ya itu kita harus isi ya, supaya kita bisa tahu nomor 7 ini itu berapa. Nah, itu kita sebut dengan cost unit setelah penyesuaian ya, harusnya. Bukan. Cost unit total ya.
15 unit total itu berarti kita tinggal tambahkan yang 5.000 tadi ya untuk cost transferan dari departemen B ya, karena ini mungkin departemen C kali ya. Cost transferan dari departemen B yang 5.000 kita tambahkan dengan cost ditambahkan ke departemen ya. Berarti 5.000 ya ditambah cost ditambahkan ke departemen itu adalah totalnya 3.731. Sehingga itu sama dengan 8.731. Dan untuk menjawab nomor 7, cost ditransfer ke produk. Jadi, itu berarti sama dengan Rp8.731 dikalikan dengan jumlah unit yang sudah selesai ya. Unit selesai dan ditransfer ke produk jadi itu kan diketahui 58.330 ya. Nah, itu kalau kalian itu pakai kalkulator, jawabannya itu adalah 509.279.230. Sedangkan tidak ada pilihannya ya di nomor 7 itu ya. Berarti pilihannya salah ya. Itu seharusnya segitu. Kemudian kita lanjut nomor 8. Nomor 8 itu kos dari departemen B. Ya, kos dari departemen B yang ditanya. Nah, itu berarti kan yang ditransfer dari departemen B itu, sorry, kos dari departemen B itu ya untuk PDP akhir itu ya, jangan lupa yang atasnya itu untuk PDP akhir kan. PDP akhir kita tahu jumlah unitnya itu adalah 20.000 unit, kemudian kita kalikan dengan, karena dia PDP akhir itu menikmati cost dari departemen B ya, karena ini untuk bagian yang nomor 8 ini khusus untuk hanya cost dari departemen B, sehingga kita kalikan dengan 5.000 ya, dari departemen B itu kan hanya 5.000. Kita lihat di bagian cost dipertanggungjawabkan itu, cost transferan dari departemen B itu setelah disesuaikan adalah 5.000. Jadi hasilnya adalah untuk nomor 8, 100 juta ya. Nah, ini ada pilihannya yang C. Kemudian nomor 9. Itu gampang ya, tinggal kita tambahkan semua yang produk dalam proses akhir nilainya berapa. Ya, jadi untuk produk dalam proses akhir ini ada 4 elemen ya. Yang pertama kos dari departemen B yang kita hitung sebelumnya itu 100 juta. Kemudian kita tambahkan dengan bahan baku untuk PDP akhir ini kosnya adalah 8.209.231. Kemudian untuk tenaga kerja langsung itu adalah 1.670.000. Kemudian untuk overhead pabrik itu adalah 2.505.000. Berarti hasilnya 112.384.231. Itu untuk nomor 9. Kemudian yang nomor 10.
Nah, ini juga nggak ada jawabannya ya, tapi saya kasih cara perhitungannya untuk nomor 10 itu gampang ya, tinggal nomor 7 ditambah nomor 9 sebenarnya kan. Jadi cost ditransfer ke produk jadi ditambah mana? Ditambah cost produk dalam proses akhir totalnya berapa? Nah, jadi nomor 7 ditambah nomor 9 ini ya. Nomor 7 tadi kita tahu itu dia kan salah ngitung juga ya kan. Ini seharusnya 509.279.230. Nah, nomor 9-nya itu 112.384.231. Ya, jadi totalnya seharusnya 621.663.461 ya, itu yang benar. Nah, kemudian kita lanjut ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke halaman tujuh titik tiga ya. Nomor 6 sampai 10 itu ada di tabel soalnya. Jadi dia dikosongin kan. Nomor 6 tuh kita harus cari berapa di bagian situ. 7, 8, 9, 10 di tabel atasnya. Udah ketemu belum? Di halaman 7.13 di bukunya itu kan ada tabel. Itu di bagian kos dipertanggungjawabkan dan kos pertanggungjawaban itu ada beberapa bagian yang kosong. Kemudian ditandai pakai nomor 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu harus diisi. Iya. Iya, sama-sama. Ya, kita lanjut halaman 7.39. Itu ada nomor 4 dan 5 ya. Nah, ini soalnya data produksi Departemen A PT Sinar Putih pada bulan April 2000XX. Produk dalam proses ya pada awal periode, awal bulan ya, 1 April itu dia ada 40.000 ya. Kemudian tingkat penyelesaian oh sudah menyerap kos 100% dan sudah menyerap kos 50% dari periode sebelumnya berarti ya. Kemudian unit dimasukkan ke proses bulan April itu ada 240.000 ya, yang murni pada periode tersebut masuk itu adalah 240.000. Kemudian produk dalam proses akhir ya per tanggal 31 April itu adalah 25.000 dengan tingkat penyelesaian bahan baku 80% dan konversi 60% ya, berarti sudah diselesaikan 80% di periode ini. Untuk bahan baku dan konversi sudah menyerap 60% kos untuk konversi ya. Nah, kemudian yang nomor 4 disuruh dengan menggunakan metode rata-rata berbobot berapa unit ekuivalen bahan baku dan kos konversi untuk bulan April 2000XX. Nah, ini kalau kita lihat di halaman 7.17 ya. Tuh kalian bisa lihat rumus unit ekuivalen untuk metode rata-rata berbobot, kita tinggal ikuti saja ya.
unit selesai dan ditransfer, itu rumusnya ya, ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Gitu ya. Berarti unit selesai dan ditransfernya dari soal ini kita pertama nyari yang bahan baku dulu ya. Unit ekuivalen untuk bahan baku. Itu berarti unit selesai dan ditransfernya itu kita tahu bahwa ada 240.000 unit masuk ke dalam proses. Kemudian ada 40.000 sisa dari periode sebelumnya. Sehingga yang dipertanggungjawabkan itu selesai ada 280.000 total unitnya ya. Kemudian kita tahu juga bahwa PDP akhir itu dia 25.000. Berarti unit selesai dan ditransfernya itu adalah yang tadi 280.000 dikurangi 25.000. Itu adalah 255.000. Kemudian PDP akhir kita tahu itu adalah 25.000 ya. Kita kalikan dengan tingkat penyelesaian bahan bakunya itu adalah 80%. Nah, ini berarti hasilnya 275.000. Ini untuk bahan baku. Untuk konversi sama unit selesai dan ditransfernya itu kan sama ya, 255.000. Kemudian PDP akhir juga sama, tapi tingkat penyelesaiannya yang membedakan, yaitu 60% untuk konversi. Jadi hasilnya adalah 270.000. Berarti ini jawabannya adalah C ya. Jadi 275 itu untuk bahan baku dan 270.000 untuk konversi. Ini nomor 4. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Waduh. Nah, ini dia menggunakan metode bukan rata-rata berbobot lagi, jadi menggunakan metode MPKP. Nah, untuk menggunakan metode MPKP ini dia rumus unit ekuivalennya berbeda ya. Kalau kita merujuk kembali ke halaman mana sih tadi? Tutup. 7. Berapa tadi ya? 17 ya. Ya, 7.17. Di mana saya kemarin sudah bilang ada revisi ya di rumusnya ya. Jadi kalau yang datang pada kelas saya waktu itu modul ke-7 itu ada revisi ya rumusnya, ada yang salah. Jadi unit ekuivalen untuk metode MPKP itu adalah unit selesai dan ditransfer dikurangi PDP awal, PDP awal ditambah PDP awal dikali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan. Panjang ditambah PDP akhir dikali tingkat
penyelesaian. Ya. Nah, kita cari salah satu sama kayak tadi untuk bahan baku berapa, untuk konversi berapa. Nah, unit selesai dan ditransfer itu ada 255.000 sama dikurangi PDP awal. PDP awal di sini adalah 40.000 ya. Ya. Kemudian kita tambahkan PDP awal lagi dikalikan dengan tingkat penyelesaian yang dibutuhkan. Jadi karena PDP awal ini dia sudah menikmati bahan baku 100%, berarti tingkat penyelesaian yang dibutuhkan itu hanya sisa-sisa 0%. Ya. Ingat kalau PDP awal itu kebalikannya dari PDP akhir untuk tingkat penyelesaian. Nah, kemudian ditambah PDP akhir itu 25.000 dikali tingkat penyelesaian PDP akhir adalah untuk bahan baku 80%. Ya, dikasih tahu sama soal. Jadi ini hasilnya adalah 235.000. Ini untuk bahan baku ya. Pertama. Nah, sekarang untuk yang konversi itu berarti tinggal sama 255.000, cuma bedanya tingkat penyelesaian yang dibutuhkan dan tingkat penyelesaian. Kurangin 40.000 PDP awal ditambah 40.000 dikali. Nah, untuk konversi ini PDP awal itu dia kan sudah dikerjakan 50%, sehingga hanya 50% lagi yang dibutuhkan, ya. Jadi 100% dikurangi 50%, itu 50% lagi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan di periode April ini. Kemudian ditambah PDP akhir 25.000 dikalikan untuk PDP akhir ini tingkat penyelesaian untuk kos konversi adalah 60%. Ya, berarti hasilnya adalah 250.000. Nah, berarti ini jawabannya adalah D ya. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman 7.40. Nomor untuk soal nomor 6 dan soal sampai dengan soal nomor 10. Ya, jadi pertama ya, ini sama seperti sebelumnya yang ada tabel itu. Jadi kita disuruh mengisi tabel, di tabel itu ada yang dikosongkan ya. Kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor soalnya ya. Jadi yang nomor 6 itu pertama unit dibutuhkan untuk menyelesaikan produk dalam proses awal. Kita tahu produk dalam proses awal itu 600 ya, untuk bahan baku sama kos konversi juga sama. Pokoknya PDP awal itu 600. Kemudian tingkat penyelesaian PDP awal dikasih tahu di bagian kuantitas bahwa untuk bahan baku 100%. Berarti yang dibutuhkan tinggal 0%. Sehingga 0% kali 600 itu hasilnya 0 ya. Nah, ini jawabannya A, yang nomor 6.
Nah, untuk nomor 7 itu sebelahnya ya, untuk cost konversi itu kan sudah dilakukan penyerapan cost konversi itu 2/3 dari periode sebelumnya dari untuk PDP awal. Nah, berarti sisanya tinggal 1/3 ya dari 3/3 kurang 2/3 sebenarnya, atau kalau mau kalian gampang ya, 100% dikurangi 2/3 itu 1/3 ya. Jadi cost konversinya itu nanti unit yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk dalam proses awal itu berarti tinggal 1/3 dikali 600 unit PDP awal. Berarti hasilnya 200. Kemudian yang nomor 8 yang kosong itu adalah di bagian PDP awal. Jadi cost ditransfer ke departemen B dari produk dalam proses awal. Nah, dari produk dalam proses awal itu dibagi lagi jadi cost PDP awal, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, ini dikosongin ya untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Nah, kita tahu untuk tenaga kerja langsung itu dia PDP awalnya itu kan kita tahu karena dia kos konversi ya, berarti untuk PDP awal unit yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk dalam proses awal kos konversi itu 200. Berarti kita kalikan dengan cost unit untuk si tenaga kerja langsung sendiri itu adalah 2.616. Berarti di sini tinggal 200 unit ya, dikalikan dengan 200 unit itu adalah unit ekuivalen PDP awal untuk tenaga kerja langsung ya. Kalikan dengan RP 2616. Itu hasilnya adalah 523.200. Nah, yang nomor 9 kurang lebih sama, cuman dikalikannya dengan cost unit untuk overhead pabriknya. Gitu ya. Sama 200 unit karena dia sama-sama konversi kan. Nah, untuk nomor 10 yang dikosongin adalah di bagian produk dalam proses akhir untuk bahan baku ya. Bahan baku ini kita untuk PDP akhir ini kita tahu bahwa dia 1000 ya. Dan kita tahu tingkat penyelesaian bahan baku tadi 100%. Jadi 100% kali 1000 tetap 1000. Jadi di bagian PDP akhir yang bahan baku itu dia unit ekuivalennya itu adalah 1000. Berarti kita tinggal kalikan 1000 dengan 1000 dengan 1800 ya, karena cost unit untuk bahan baku itu adalah 1800. Jadi 1.800. Ini yang Oke. Kita lanjut ke halaman 7.53 ya.
ke nomor 2. Jadi ada soal ya sebagai berikut ya. Ini juga dia berapa unit yang ditransfer ke departemen B ya. Kurang lebih sama. Jadi untuk sistem cost process ya, ada unit yang ditransfer, ada produk rusaknya juga, kemudian ada cost unitnya di departemen B. Kemudian dikasih tahu bahwa produk rusak itu dia tingkat penyelesaian bahan baku 100% dan cost konversinya 40%. Semua bahan baku ditambah di awal di departemen B gitu ya. Kemudian soal nomor 2 itu dengan menggunakan teori pengabaian berapa cost unit ekuivalennya gitu ya. Kalau diabaikan berarti kan kita tinggal pura-pura, bukan pura-pura juga sih. Jadi kita kita menganggap bahwa si produk rusak itu tidak pernah ada. Sehingga unit yang diproduksi itu jumlahnya itu adalah setelah dikurangi si produk rusak ya. Nah, kita tahu unit ditransfer dari departemen A itu 35.000, produk rusak di departemen B ya. Setelah dilakukan pemeriksaan pada akhir departemen B itu ada 5.000. Berarti unit masuk ke departemen ini deh. Berarti unit ditransfer dari departemen A itu setelah penyesuaian itu adalah 35.000 dikurangin 5.000. Jadinya 30.000. Nah, kemudian kita tahu bahwa cost transferan masuk. Cost transferan masuk per unitnya itu adalah 1.050. Berarti cost transferannya itu sebelum penyesuaian itu adalah 1.050 yang tadi ya, dikali 35.000 unit ya yang ditransfer dari departemen A itu kan sebelum penyesuaian, jadi masih 35.000 unit. Jadi jumlahnya adalah 36.750.000 untuk cost transferan sebelum penyesuaian. Kemudian cost unitnya berarti karena sudah kita sesuaikan ya, kita mau menyesuaikan, jadi 36.750 ini kita bagikan dengan unit setelah penyesuaian yang tadi 30.000. Jadi hasilnya adalah EP 1.225. Jadi untuk soal nomor 2 itu sebenarnya ditanyanya itu adalah cost unit equivalent untuk transferan masuk ya. Jadi ditambahkan, jadi biar lebih jelas. Cost unit equivalent untuk transferan masuk ke departemen B. Nomor 3, dengan menggunakan metode cost produk rusak sebagai bagian terpisah dari elemen cost produksi, berapakah cost produk rusak? Gitu ya. Nah, untuk cost produk rusak, untuk cost produk rusak ini dibagi jadi 2 bagian. Yang pertama
ada cost dari ya ampun. Cost dari departemen A ya, karena dia sudah melewati departemen A, si produk rusak itu kan dari departemen A udah selesai masuk ke departemen B, selesai diinspeksi ternyata rusak gitu kan, berarti udah menikmati cost dari departemen A maupun departemen B. Nah, dari departemen A kita tahu bahwa cost transferan masuknya itu 1.050. Kemudian ada rusak 5.000 unit. Berarti 1.050 kali 5.000 itu adalah 5.250.000. Kemudian yang kedua ada cost dari cost tambahan di departemen B. Ya, itu ada 100% bahan baku sudah dipakai kan dari soal. Berarti 5.000 unit ini sudah menggunakan Rp900 per unitnya ya, kos bahan baku. Jadi ini totalnya 4.500.000 untuk bahan baku di departemen B, kemudian 40% tenaga kerja langsung sudah digunakan. Berarti 5.000 ini 5.000 ini kita kalikan dengan 400 ya, kos dari tenaga kerja langsung, kemudian kita kalikan dengan 40%. Jadi 800.000. Kemudian untuk overhead itu 40% overhead ya. Jadi tinggal 5.000 dikali biaya overheadnya itu adalah 250 untuk departemen B dikali 40%. 500.000 ini. Berarti total untuk kos tambahan di departemen B itu adalah 11.050.000 ya. Ini yang A. Oke, selesai sudah. Kemudian halaman 8.26. Ya. Jadi ada nomor 5 ya, 8.26. Ini saya agak cepat ya, soalnya udah jam 11. Itu berarti untuk kos yang dialokasikan pada besi ya. Itu kita cari dulu kos bersama per unit ton ya. Itu adalah 2.712.500.000 dibagi dengan 80 ditambah 64 ton ditambah 73 ton. Jadi 12.500.000. Kemudian berarti untuk besi kos bersamanya
adalah 12.500.000 dikalikan dengan 80 ton. Itu adalah 1 M. Ini C ya jawabannya. Kalau dikunci jawabannya kan B, itu salah. Eh, A ya. Itu salah. Berarti ganti C. Kemudian nomor 6. Itu tinggal 12.500 dikali 4.000 dikurang 10 juta. Nomor 7 tinggal 40 juta dibagi 125 juta kurang 30 juta. Kali 23.750.000. Nah, ini tinggal 10 juta tambah 10 juta. Nah, jadi 10 jutanya itu dari biaya pemrosesannya 10 juta ya untuk produk A. Kemudian kos produksi yang kita cari nomor 7 itu kan 10 juta juga. Jadi 10 juta tambah 10 juta 20 juta. Kemudian nomor 9. Itu dari nah ya. 2.200 kali 12.500 unit minus 20 juta. Nah, udah ya. Kita lanjut ke halaman 8.42. Nah, ini tinggal 6.000 dikali 2.250. Minus 7.200 ditambah 4.050
Nomor 8-nya tinggal 60 juta dikurangi 11 juta 850 ribu. Nah, ini untuk nomor nomor 7 sampai 10 ini dia kan minta metode nilai terrealisasikan bersih ya. Ini tinggal ngikutin contoh di buku halaman 8.3 itu sebenarnya. Persis 8.3 8.4 ya. Ya, itu jadi cara-caranya. Eh, 8 titik berapa tadi ya? 8.33 sampai 8.34. Sorry. Itu ya, jadi ini lihat caranya persis di situ kalau bingung ya. Kemudian terakhir sekali ini halaman 9.18. Enggak deh. Itu enggak usah ya. Halaman 9.40 ya, itu rumus-rumusnya udah ada ya, dikasih tahu ya. Nomor 7, 8, 9, 10 ya. Tinggal 470 dikurang 460.
Nomor 9. Oke, selesai. Untuk PR Tuton, ini saya udah siapin jawabannya. Jadi nanti dilihat sendiri kalau ada pertanyaan, bisa tanya ke saya. Nomor 1, ini nomor 2. Ada pertanyaan sampai materi hari ini? Dan materi yang terakhir? Coba. Nggak apa-apa, nggak bayar kok. Ya, nanti saya kirim ya ke lain. Oh iya, gitu ya. Nanti kalau dapat A, saya minta bayaran. Canda, canda. A plus. Ini ya. Percaya diri lah ya, dapat A plus. Ya, oke. Ini berarti pertemuan terakhir kita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau mungkin ada pertanyaan nanti bisa langsung tanya ke saya. Berarti sesi hari ini sekaligus mengakhiri pertemuan akuntansi biaya kita ya. Terima kasih atas atas perhatiannya selama ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian yang kemarin namanya saya sebutkan, jangan lupa kumpulkan tugas tambahan supaya nilainya bisa lebih baik lagi. Ya, oke. Kalau begitu saya. Iya, saya juga kalau ada salah kata, kalau mungkin kurang, dalam hal cara mengajarnya, saya juga minta maaf. Semoga saya bisa meningkatkan kembali nanti. Oke, baik, saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, ya, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Ya. Yeah.